warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. So, this time I will continue my reaction to anime Talk of Destiny episode 10. 10 ya. Jadi ketika kemarin itu enggak tahu sih ya siapa yang mulai penyerangan gitu, tapi yang jelas Lenny itu langsung nelpon ke mana sih, langsung nelpon ke rumahnya Anna gitu, mau bicara sama Tak dan menjelaskan semuanya, tolong semuanya diungsikan kayak gitu. Terus Tak itu kan penasaran dia sebenarnya ada apa gitu, apa yang terjadi, dan akhirnya Lenny-san itu mau berbicara tentang itu perihal berhubungan sama kejadian dulu ayahnya dulu ya, meninggal ayahnya dulu itu di Boston. Dan Lenny itu memperingatkan supaya tidak ada anggota keluarga kalian lagi yang terini. Aku rasa sih kayaknya si Charlotte itu, Lotte itu kayaknya sih diperdaya gitu sama orkestra simfoni Maestro Sagan gitu, dan bisa aja sih dia diperdaya gitu terus nanti mau dibusnahkan atau mau dibikin jadi wadah musik card kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih aku apakah akan seperti itu, tapi semoga aja sih rencananya nggak seserius itu, dan Tak dan juga Unmei bisa menggagalkan rencana tersebut. Oke, tapi lama-lama kita langsung saja, ini episode ke-10, judulnya adalah Guru dan Murid. Aku penasaran sih ini apakah cerita story-nya tentang Lenny dan juga Tak atau gimana nih ya. Oke, 3, 2, 1, go! Oh, oke, ini mungkin back story ya. Jadi Lenny Stan itu jadi Lenny Stan itu lebih kayak menceritakan story, back story gitu. Tapi aku nggak tahu ini gurunya siapa. Oh, jadi ini waktu pas pertama kali cerita tentang Lenny ya, backstory-nya Lenny gitu waktu pas pertama kali dengerin musik. Siapa? Grand. Oh, benar kan? Anta, Symphonica. Asahina Takuto-kun. Koushite kimi ni aeru koto o tanoshimi ni shite imashita. Terus? Rooster. Kenji Asahina no musuko de aru kimi to. Itte koto. Tagai ni ne. Waduh. Daga, kimi wa mada eraberu. Kono mama tomo toshite no kankei o tsuzukeru ki wa nai kana? Soshite Shintora to onaji matsuro o tadoru tte wake. Kimi wa totemo ii yūjin datta no ni. Koko de o wakare to. Mawari mata nari tsuzukete iru no mo yatsu no shiwaza ka? Ee. Subete no genki. Iya iya pastilah, karena sore o tsukitomeru tame ni. Karena kan ya Kendra aja kayak gitu pastilah. Tome nai to motto osoroshii koto ni naru wa. Nara yaru koto wa hitotsu da. Waduh, itu si Hell dong yang ini Unmei versus Hell lagi nih. Yo. Oh, Heaven juga ikut. Oke.
Sekarang ini ya, apa sih? Sekarang jadinya lengkap ya, hell sama heaven, surga sama neraka. Oke. Okay. Boston no sangeki. Kare mo ano ba ni itan desu yo. Soshite sono shokuzai no tame ni kondakuta to Leonard-kun da ne. Reni to yonde kudasai, sensei. Dewa Reni, boku no deshi ni naritai toyukoto da kedo, sono tame ni wa hitotsu jouken ga aru nda. Nan de shou? Nani? Kimi ni mo boku no sensei ni natte hoshii nda. Kimi ga boku kara manabu you ni. Oke, jadi itu ayahnya dulu adalah senseinya. Oh my god. Kangae naoshite kuremasen ka? D2 no kyoui wa hibi mashite imasu. Higashi kaigan de wa ikutsu mono toshi ga kanraku shite obosei no kiseisha ga dete iru toka. Sonna toki ni konsato tsuwa da nante. Sensei ni moshi mono koto ga attara kiken sugimasu. Dakara koso da yo. Ima hitobito wa 先の見えない暗闇の中で不安と恐怖にとらわれ希望の光が人々には必要なんだ僕は音楽を通してそれを皆に伝えなければならないこれからの未来のためにもおいのとぱす ya, Lenny menjadi konduktor ternyata. Oke, okay, berawal dari muridnya. Muridnya siapa? Muridnya Kenji Asahina menjadi sekarang konduktor dan menjadi guru anaknya juga. Kayak anak sendiri ya jadinya. Awas Unmei.
hancur dong itu. Payungnya hancur. Aduh, itu lukanya. Oh. Kenapa kok? Oh, karena ini siapa? Sitaknya ini. Oke. Siapa itu yang kena? Oh, Lenny. Aduh, Lenny. Iya sih, aku yakin pasti ada yang dikorbanin, banyak yang dikorbanin. Yo, Titan mulai serius. Titan mulai serius. Titan serius mode. Oke, kena. Oke, dua ya. Au. Oh, Yandere, Yandere. Yandere mode. Au. Lenny. Si Copper gimana ini orang, ya ampun. Loh. Siapa yang itu? Gila. Oh. Oh, Heaven yang kena ternyata. No.
を奏でられる世界よ。ああ顔になったわ。は立派な音楽家の顔よ。音楽は死なない。レニー、僕は今曲を作ってる。これまで出会った全てを曲に込めるつもりだ。Spoiler lagu barunya sama Lenny ya. Oh. Harmony da yo. Oshiete kureta daro. Ii wa ne. Kimete ta no. Zenbu owatta ra mou ichido ongaku o yaro tte. Iya iya. Issho ni yaro. Anta wa boku no sensei da kara na. Oh, guruku.僕のピアノについてこれるかはわからないが、最後まで生意気な教え子ね。Oh my god. 楽しみ。Aku masih nggak percaya. Aku masih nggak percaya Lenny mengorbankan dirinya tuh buat tak gitu ya, karena rasa bersalahnya itu sama ayahnya gitu, Kenji Hasaina itu. Ternyata dia adalah gurunya siapa? Gurunya Lenny sendiri gitu, Lenny Do sendiri. Aduh ya Allah. Jadi ini tuh dua episode lagi. Masih ada 2 episode nih ya sebelum ending nih animenya. Parah sih, aku enggak ngerti lagi, tapi jelas aku enggak menyangka sih. Aku enggak menyangka banget dan enggak tahu ya ke depannya bakal gimana 2 episode ini, apakah Unmei dan juga tak berhasil untuk menghentikan Sagan gitu ya, Maestro Sagan, dan untuk memusnahkan, intinya untuk menghilangkan detu-detu gitu ya di dunia gitu. Dan aku nggak tahu sih nasibnya. Semoga Lenny nggak apa-apa ya. Semoga Lenny masih ada harapan lah gitu, karena kasihan sama Titan. Atau bisa jadi nanti terakhirnya malah Titan itu membuat kontrak jadi musikatnya tak ya, kita nggak tahu ya jadinya. Tak itu punya 2 musikat ya, siapa tahu gitu ya. Oke, gila sih. Pokoknya 2 episode terakhir ini aku benar-benar penasaran dan menantikan banget gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan juga share gitu ya. Dan sekalian subscribe. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.